3, 2, 1. Ya, silakan tim 1 berangkat. Ya, untuk tim 2, menunggu dulu tim 2. Tim 2 menunggu dulu. Kemarin kan keluhan Pak Jokowi selama jadi wali kota Solo, ada kepala daerah yang bisa menangani sampah. Menurut Mas Gibran, berapa? PLTSA-nya kemarin juga sempat menyinggung terkait 20 tahun lalu waktu Pak Jokowi, persoalan sampah sampai sekarang itu kan belum selesai. Apakah nanti di eranya Mas Wali, persoalan terkait sampah juga bisa terselesaikan? PLTSA-nya wis terjadi. Mulai dioperasikan kapan Mas Wali? Segera ditunggu lagi. Artinya itu jadi contoh kepala daerah yang lain Mas untuk menangani sampah, bikin PLTS itu atau seperti apa? Oh, apa coba-coba. Lah kan Solo yang cuma baru bisa sukses itu Mas. Sungguh baik lah. Artinya itu sebagai solusi lah Mas. Solusi. Nanti sampahnya bisa berkurang sampai berapa Mas? Berkurang oke banget. Sesuai kapasitas biarnya. Kira rampung-rampung ratusan terpenuhi. Artinya mulai murni beroperasi semuanya tahun depan atau seberapa bertahap Mas? Tunggu nanti bertahap. Dasi-dasi. Terus kemarin juga sempat kekurangan sampahnya Mas. Itu kerjasama dengan Jogja kemarin, follow up-nya gimana Mas? Dengan support-support dua. Oh baru selalu ya? Ini gampang-gampang. Mas, percobaan, tapi sejauh ini aman kok. Berapa kan yang bisa? Kemarin itu ada beberapa pekerjaan, misalnya mindah ke sungai. Nah, itu ada pekerjaan-pekerjaan lain selain PLTS. Bertahap rampung-rampung lagi. Banyak sudah berapa ton? Ke Bu Kardisma ya, DLH ya. Yang tembok, yang
Ini bayar sendiri ya. Tidak terasa. Iya. Bisa.